lupa ya bergabung, like, komen, subscribe, dan bagikan ya. Terima kasih. Halo teman-teman, assalamualaikum. Kembali lagi di channel aku ya. Iya, di channel aku, Liha. Nama aku Liha. L-I-K-H-A. Liha. Kalian hari ini apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat lahir dan batin ya teman-teman ya. Oh ya teman-teman, hari ini tuh aku akan mengajak lagi kalian untuk belajar sistem isyarat bahasa Indonesia. Dan kali ini aku akan mengajak kalian untuk mengenal warna dalam CV. Jadi pantengin video aku sampai selesai ya. Dan juga seperti biasanya sebelum kita mulai, aku akan mengingatkan lagi buat kalian yang menonton video aku, kalau kebetulan mengerti dan paham banget dalam sistem isyarat bahasa Indonesia, kalau sistem isyarat yang akan aku sampaikan ini ada salah-salah, tolong kasih masukan ya, karena aku ini masih dalam proses belajar teman-teman. Dan juga buat kalian yang baru masuk ke channel aku, baru menemukan channel aku, terima kasih banyak ya sudah ngeklik video aku. Mudah-mudahan kita cocok dalam berteman dan cocok dalam berbagi pengalaman, begitu teman-teman. Oh iya teman-teman, sebelum kita mulai, aku akan sedikit mengingatkan kalian tentang abjad jari isyarat CV ya. Karena hari ini tuh aku akan memperkenalkan warna-warna dalam CV, dan setiap gerak tangan yang ada dalam isyarat CV selalu berhubungan dengan abjad jarinya. Jadi hari ini tuh aku akan mengingatkan lagi kalian tentang abjad jarinya ya. Oke teman-teman, perhatikan ya. Ini tuh A, B, C, D, E, F, G, ini tuh G ya, G, H, I, J, K, L, M, ini tuh M ya, kalau M itu tangannya begini, M, M, N, kalau N itu di tengah jempolnya, N. Jadi ini M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Kita ulangi lagi ya. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, I, Y, Z. Begitu ya teman-teman ya. Sekarang kita lanjutkan untuk mengenal warna-warna dalam CV ya. Maksudnya isyarat warna-warna dalam CV ya teman-teman ya. Jadi kita belajar inti dari warna dulu ya. Jadi warna dalam CV itu begini ya. Warna, warna. Begitu ya teman-teman ya. Terus warna pertama putih. Kalau putih itu tangannya begini, begini, begini. Putih gitu. Putih, putih gitu ya. Terus kalau hitam itu begini isyaratnya, hitam, hitam. Bisa juga hitam itu begini ya, hitam, hitam gitu. Bisa juga begini aja, hitam, hitam. Terus warna yang selanjutnya merah ya, merah itu bisa juga begini ya, merah, merah gitu, merah. Bisa juga pakai huruf M, ini huruf M, M, merah, merah gitu ya. Terus kuning, kalau kuning itu pakai huruf K, kuning, kuning, kuning gitu ya. Selanjutnya warna biru ya, biru itu pakai huruf B, biru, biru, biru. Selanjutnya ungu, ungu itu pakai huruf U, ungu, ungu, ungu. Begitu. Terus hijau, hijau itu pakai huruf H, gini, hijau, hijau. Coklat, coklat pakai huruf C, coklat, coklat, coklat. Abu, abu-abu pakai huruf A, abu-abu, abu-abu. Jingga, jingga itu begini, jingga,
jingga. Terus oren, oren pakai huruf O. Oren, oren, oren. Terus pink, pink pakai huruf P ini. Pink, pink, pink. Jadi kalau kuning pakai huruf K, kuning, kuning. Kalau pink pakai huruf P, pink, pink. Oke teman-teman, kita ulangi lagi dari awal ya. Jadi warna dalam CV itu begini ya. Warna, warna. Putih, 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 putih. Tangannya begini. Putih. Hitam. Merah. Ini huruf M. Merah. Hijau. Pakai H. Hijau. Hijau. Kuning. Huruf K. Kuning. 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 Biru. Biru. Ungu. Ungu. C. Coklat. Coklat. Abu-abu. Abu-abu. Oren. Oren. Pink. Pink. Jingga. 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 Begitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, segitu dulu ya kita belajar sistem isyarat bahasa Indonesia untuk hari ininya. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat lahir dan batin ya, agar kita punya kesempatan lagi untuk belajar sistem isyarat bahasa Indonesia yang lainnya. Dan juga buat kalian yang sudah menonton video aku sampai selesai, terima kasih banyak ya. Dan jangan lupa dukung terus channel aku dengan cara subscribe, like, komen, dan bagikan ke media sosial yang kalian punya. Kalau dirasa video aku tuh bermanfaat bagi mereka yang membutuhkan di luar sana, ingat ya, aku, kamu, dia, mereka, baik yang dengar maupun yang tuli, kita semua sama, hanya cara berkomunikasinya aja yang berbeda. Jadi ayo deh kita belajar sistem isyarat bahasa Indonesia sama-sama. Begitu teman-teman. Jadi jangan lupa ya nyalakan loncengnya agar kalau ada video aku yang baru kalian langsung dapat notifikasinya. Begitu teman-teman. Oke teman-teman, assalamualaikum. Bye-bye. Terima kasih banyak ya. Jangan lupa ya bergabung, like, comment, subscribe, dan bagikan ya.